Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut informasi dari berbagai sumber yang kami dapat, bahwa pasta gigi ini bisa membersihkan kaca mobil yang kusam atau buram. Marilah kita coba membuktikannya. Ini penampakan kaca mobil yang sebelah kanan lumayan masih bagus, terlihat kinclong. Dan yang untuk sebelah kiri terlihat agak kuning dan kusam. Mari kita coba membersihkannya dengan pasta gigi. Kita ambil pasta gigi, kita gosokkan ke permukaan kaca lampu perlahan secara merata. Setelah semua permukaan tertutupi dengan pasta gigi, kita bisa membiarkannya hingga agak mengering, kurang lebih 10 hingga 15 menit. Kita biarkan dulu. Kemudian setelah itu kita bisa memberi air, bisa dengan disemprot atau dikucur dikit aja untuk membasahi permukaan pasta agar mudah dibersihkan. Coba kita menggosok perlahan dengan kain. Kita gunakan kain lap bebas. Yang penting bisa menggosok permukaan kaca tersebut. Untuk menggosoknya, usahakan memutar agar tidak terjadi gores. Dan beginilah hasil dari memoles dengan menggunakan pasta gigi. Hasilnya adalah bisa mengurangi, walaupun tidak begitu banyak, tapi bisa membuat warna kuning atau kusam menjadi hilang dan menjadi kinclong. Ya, kurang lebih 60-70% mengurangi warna kuning dan kusam pada kaca mobil.
Oke, demikianlah tadi percobaan memoles kaca mobil dengan menggunakan pasta gigi. Wassalam.